Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cakbur Channel, tutorial belajar servis HP secara mandiri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Untuk video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara membuang sandi di HP Infinix X688B atau Infinix Hot 11 Play. HP ini kondisi lupa sandinya. Lupa kata sandinya di sini. Jadi sandinya ini sudah lupa orangnya. Oke, langsung saja bagaimana cara membuang sandi di HP Infinix Hot 11 ini. Simak video berikut ini. Kita matikan dulu HP-nya. Oke, sekarang langsung kita coba akan menekan tombol volume bawah sama tombol power secara bersamaan. Jadi volume bawah sama tombol power kita tekan secara bersamaan. Oke, kita mulai. Kita lepaskan tombol powernya, tetap menekan tombol volume bawah. Oh, ternyata tidak mau, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk menekan tombol volume atas sama tombol power. Kita matikan lagi HP-nya. Tekan secara bersamaan tombol volume atas sama tombol power. Kita lepaskan tombol power, tetap menekan tombol volume atas. Nah, di sini ada no comment, tidak ada perintah. Sekarang kita akan menekan tiga tombol ini, power, volume bawah, dan volume atas. Kita lepaskan untuk volume atasnya. Kita lepas sebentar. Lalu kita tekan sekali, maka akan muncul recovery. Ini terlalu lama menekan tombol powernya, jadi HP-nya kembali ke restart. Oke, sekarang kita mulai ulang. Kita mulai lagi, oke. Kita ulang teman-teman. Matikan dulu HP-nya. Untuk memastikan HP ini, teman-teman tekan lama tombol power, nanti akan mati sendiri.
Kalau teman-teman menekan tombol volume atas sama power tapi HP tidak mau getar, teman-teman bisa melepaskan sekali tombol powernya lalu tekan kembali. Oke, sekarang kita mulai. Oke, ini tidak mau getar, jadi kita lepaskan dulu terus kita tekan kembali untuk tombol powernya. Nah, setelah itu kita lepaskan tombol powernya, tetap menekan tombol volume atas. Oke. Nah, sekarang kita akan menekan tiga-tiga tombol, volume atas, volume bawah, dan tombol power. Kita tekan semua, lalu kita lepaskan tombol volume atas. Kita tekan sekali. Agak cepat ya, teman-teman. Jadi, kita tekan semua. Kita lepaskan, kita tekan sekali untuk volume atasnya. Yang volume bawah sama power tetap kita tekan. Oke, sekarang kita mulai. Nah, seperti ini. Agak cepat lalu kita lepaskan. Soalnya kalau lama ini tombol powernya tertekan, dia akan mati lagi. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah pakai tombol volume bawah. Kita arahkan ke Wave Data Factory Reset. Oke, untuk OK-nya pakai tombol power. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Kita pilih Wave Cache Partition. Oke. Untuk OK-nya tetap pakai tombol power. Kita pilih yes. Sekarang kita reboot sistem no, langsung kita tekan tombol power. Oke, sekarang kita tunggu untuk reboot sistemnya. Oke, sekarang kita akan setting bahasa. Kita saya akan pilih bahasa Indonesia. Teman-teman terserah mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Rusia. Terserah teman-teman. Karena biasanya saya bahasa Indonesia, jadi saya memilih bahasa Indonesia saja. Oke, langsung kita mulai. Kita pilih negara. Negaranya kita pilih dulu. Oke, berikutnya kita lewati saja. Kita disuruh memasukkan WiFi. Oke, kita hubungkan. Oke, berikutnya berikutnya lagi. Oh, ini kita gunakan akun Google. Gunakan akun Google saya. Oke. Kebetulan ini sudah ada akun Google-nya. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Oke, sekarang kita masukkan untuk akun Google-nya. Oke. Ternyata sandinya tadi salah. Oke, kita lanjut. Oke, lainnya lagi setuju.
tunggu sebentar memeriksa lainnya. Kita lewati saja. Lewati lagi. Lain kali. Lewati. Lewati saja. Lewati saja. Oke. Kita mulai. Oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana cara membuang sandi di HP Infinix Hot 11 Play tanpa harus menggunakan komputer. Dan yang paling penting, teman-teman harus ingat akun Google-nya. Jadi akun Google-nya harus ingat. Nanti setelah minta sandi, minta layar kunci, teman-teman tinggal klik pakai akun Google. Nanti teman-teman tinggal memasukkan akun Google-nya saja, HP sudah bisa kembali normal. Oke. Cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.